Lanjut ke teknik ketiga, yaitu teknik sgraffito. Teknik ini caranya dengan mengerik warna gitu ya. Jadi kayak misal kalian mau pakai komposisi warna dua warna nih, terus pakai dasarnya itu warnanya biru muda nih, seperti di bajunya Hello Kitty ya. Terus kita timpa pakai warna biru tua. Nah, nanti setelah ini dikerik. Itu sesuai selera kalian mau dikerik dengan motif apa gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanya, boleh gak sih kak kalau cuma satu warna? Nah, nanti kita coba ya. Satu warna tuh bisa aja. Misalnya, tapi kan aku maunya warnanya pink sama putih gitu. Jadi kayaknya pakai pink aja deh, kan soalnya warna kertasnya warna putih. Nanti kita coba ya. Nah, sekarang kita kerik ya guys. Ini pakai tusukan gigi. Sebenarnya ada alatnya, tapi di sini aku mau pakai ini aja yang lebih simple gitu, yang barangnya tuh ada di rumah ya. Tuh. Nah. Tuh, jadi keluar warnanya. Terus nanti kita coba nih yang di lengannya nih. Tuh, enggak keluar warnanya kalau cuma satu. Kalaupun mau pakai warna dasar yang putih, harusnya tadi dipakai krayon warna putih ya gitu, baru bisa keluar warnanya. Jadi kalau cuma satu lapis nggak bisa ya gitu. Nah, otomatis bunganya tadi ya warna merah, kan satu warna tuh, jadi otomatis nggak bisa ya guys dikerik. Nah, ini sekarang kita warnain pohonnya nih. Ini kita pakai warna dasarnya warna hijau terang, hijau muda ya. Tuh, terus kita timpa pakai warna hijau tua. Tuh. Lumayan unik ya guys yang teknik ini tuh. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Kita kerik. Ini kita pakai corak apa ya, seolah-olah ini daun ya. Tuh, jadi daun bertumpuk gitu karena ini pohon. Sekian video kali ini, ditunggu video-video selanjutnya ya, bye!